Halo teman-teman, kembali lagi di Remo Gaming. Nah, di video kali ini ada updatean terbaru di game Life After ya teman-teman. Jadi updateannya itu lumayan nih. Jadi di video ini aku review satu-satu updateannya supaya kalian jelas ya teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya nih teman-teman, aku mau ngingetin sekali lagi buat kalian yang udah subscribe channel ini. Wah, thank you banget ya bro. Kalian udah support channel ini dari awal sampai detik terakhir. Nah, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini ya bro, biar aku makin semangat buat konten untuk kalian nih. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke, jadi kita langsung aja kita lihat updatean terbaru kali ini teman-teman. Nah, ini ada Fall Flowers. Jadi ini kita bisa dapat flower box-nya itu dari farming ya teman-teman. Ada 10 per hari. Nah, ini ada lucky bag. Nah, ini yang aku bilang nih teman-teman. Jadi kita tinggal pilih hadiahnya. Kita mau apa aja. Di sini ada 4 kategori hadiah ya teman-teman. Ada SS class reward, ada S class reward, ada E class reward, dan B class reward. Jadi kalian tinggal pilih aja reward yang kalian mau. Nanti kalian tinggal gacha aja ya. Buat free player sama kayak sama kayak aku. Ya kita ngandelin free draw aja teman-teman ya. Nah, daripada kita lama-lama lagi, langsung aja gacha yang free draw-nya dulu ya teman-teman. Nah, kita dapat apa nih? Astaga. Kita dapatnya dolar 10.000 ya teman-teman. Ya, lumayan lah untuk upgrade skill kita. Oke, jadi kita langsung aja ke updatean yang kedua ya teman-teman. Jadi ini updateannya, kita disuruh naik ke puncak gunung Wolf. Nah, aku penasaran nih, gimana sih ini caranya. Nah, ini kita disuruh ambil ice pick untuk membantu kita jalan di salju ya teman-teman. Waduh, kedinginan dong. Nah, ini ada NPC, jadi kalian bisa tukar pinjem baju dari dia. Itu bajunya nggak permanen ya teman-teman. Kalau permanen itu beli, tapi jelek. Nah, ini bajunya ya teman-teman. Baju sama topi masih lebih keren baju yang ini ya menurut gue ya. Tapi sayangnya sepatunya itu nggak punya kayak paku-paku gitu ya teman-teman. Jadi kita susah berjalan di gunung kalau pakai itu. Tapi nggak tahu juga ini ngefek atau nggak ya. Nah, ini ada kayak box, kita buka dulu isinya apaan ya. Wah, ternyata isinya makanan dengan kayu teman-teman. Jadi di sini kita tinggal manjat aja. Ya, mungkin aku coba percepat aja videonya teman-teman biar gak lama durasinya.
Oke teman-teman, jadi ini udah sampai ke puncak ya. Jadi kita udah summit dan astaga, sepertinya Netis mencoba menguji kesabaran kita ya teman-teman. Ini updatean nggak ada mutunya sama sekali. Kirain ada apaan gitu kan. Kita disuruh naik gunung, sampai puncak, dikasih hadiah yang nggak seberapa, nambah-nambahin nolep kita gitu ya teman-teman. Semakin hari kita semakin nolep dibuat game Life After ini. Nah ini kita tinggal klaim aja rewardnya. Kita dapat skill point, dollar, getter, combat, getter, craft. Ya lumayan lah untuk ngisi waktu luang kalian ya teman-teman. Nah updatean selanjutnya itu ada di camp kita ya teman-teman. Jadi kita bisa naik dari electric period ke post industrial age ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat aja di manajemen camp kalian, itu ada syaratnya kok. Prosperity levelnya harus 42 dan manajemennya harus 30. Dan ya biasalah kalian harus kumpulin resource-nya ya. Nah kita lanjut ke updatean selanjutnya ya teman-teman. Nah ini updatean selanjutnya ada di Hop 101 ya teman-teman. Jadi ini namanya Bounty Hunter. Nah jadi kalian persiapkan senjata kalian. Kalau bisa senjatanya assault rifle ya teman-teman. Jadi di sini kita disuruh nembakin zombie aja seperti biasa. Dan di sini ada pilihannya, dan yang paling banyak dapat damage ke bosnya itu paling banyak rewardnya teman-teman. Nah ini kita udah masuk teman-teman. Jadi ini sama aja kayak biasa ya teman-teman. Kalian tinggal tembakin bosnya, semakin cepat dia mati semakin bagus. Dan di sini durability itu nggak ngurang ya teman-teman. Ngurangnya dikit. Jadi ini ada buffnya, kalian lihat aja ini ada buffnya. Jadi durability-nya ngurang dikit kok. Jadi kalian tinggal tembakin aja dan sediain ammo ya teman-teman. Nah untuk rewardnya itu cek email kalian ya teman-teman. Jadi itu ada formula sar, regen, terus dollar, getter, combat ya seperti biasa teman-teman. Dan lumayan. Jadi usahain kalian itu setiap hari kerjain lah. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya. Jika video ini bermanfaat buat kalian, silakan subscribe channel ini, like video ini, komen video ini, dan share ya teman-teman. See you next video. Thank you for watching. Bye.